pernah melakukan cubaan berenang meretas selat Pulau Pinang dari jeti feri di Tanjung City Marina untuk menuju ke seberang Prai. Lelaki ini sekali lagi dilaporkan melakukan cubaan kali kedua dengan menggunakan raket. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Memetik dari sumber Kosmo, lelaki terbabit sekali lagi mahu merentas daerah tanpa kebenaran dari bahagian pulau ke tanah besar melalui jalan laut apabila dikesan menaiki sebuah pelampung gabus styrofoam. Bagaimanapun, tindakannya gagal apabila dikesan pihak berkuasa ketika dia berada di dalam laut sebelum diselamatkan dengan dibawa naik ke atas bot. Beberapa keping gambar dan video dikongsikan di media sosial memaparkan tindakan berani lelaki tersebut dengan meniarap di atas bongkah gabus bersaiz kira-kira 1 meter persegi yang dijadikannya raket. Lelaki itu juga dilihat membawa sebuah beg galas dan menyarungkan sehelai kain plekat pada tubuhnya. Difahamkan lelaki berkenaan merupakan individu yang sama sebelum ini diselamatkan oleh petugas Penang Port Sdn Bhd apabila dikesan cuba merentas daerah dengan berenang ke seberang Prai. Pada 14 Julai lalu, lelaki tersebut nekat merentas daerah dengan berenang kerana mahu bertemu rakan namun gagal kerana keletihan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.